Soan kali ini ya, banyak sekali komentar-komentar atau penggemar dari program acara Soan hari ini. Karena hari ini ada guestarnya seru banget loh, cantik pula. Mau tahu gak guestarnya Soan pada malam hari ini? Mau dikasih tahu sekarang atau nanti? Nanti ya, oke yaudah deh nanti aja ya. Untuk membuka acara Soan pada hari ini, buat pemirsa di rumah yang lagi nonton di rumah, langsung aja saya panggil ada si ganteng Tommy CKS. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Hai Tommy. Halo Kak. Gimana iya. Kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Iya. Oke, luar biasa. Kayaknya hari ini fresh banget nih. Gimana perjalanan kamu dari rumah ke sini? Luar biasa, lancar sih. Lancar ya. Iya, lancar-lancar aja. Kita kan ngobrol-ngobrol kegiatan kamu apa aja sih selain siap. Ini. Tapi kayaknya nyanyi dulu ya. Boleh. Iya, lagunya apa hari ini? Hari ini mungkin Tommy single tersendiri dulu aja. Nanti kita akan kupas tuntas mengenai single dari Tommy. Seperti apa dan berapa lama sih prosesnya, tapi kita lihat dulu yuk Tommy nyanyi dan inilah dia penampilannya. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam MTV Jakarta. Bisa lagi ku melihat senyum indah dari wajahmu, tak bisa lagi ku mendengar nasihat dari dirimu. Tertulis di batu nisan yang kau tinggalkan untuk anakmu hanyalah warisan doa. Pernah kau bilang ingin melihatku jadi orang, tapi tubuhmu terlalu cepat terbujur kaku. Maafkan anakku yang belum mampu membahagiakanmu. Lagi ku merasa salam hangat dari tanganmu, yang ku bisa kini hanyalah mencium batu nisanmu.
semua bagai mimpi saat ku menghantar kepergianmu. Ya Allah, ya Tuhanku, tempatkanlah ia di surga-Mu. Tak bisa lagi ku merasa salah mengendari tanganmu. Yang ku bisa kini hanyalah mencium batu nisanmu. Hati-hati kepleset tar. Tommy. Iya, judul lagunya apa sih tadi? Warisan Doa. Warisan Doa. Doa, iya. Ini lagu dari single dari Tommy sendiri. Iya, single pertama Tommy 2023 ciptaan dari Pak Didin. Widih. Ini lagunya memang ini
ya, apa sih namanya, sedih gitu ya. Iya, dalam. Bercerita tentang apa sih? Untuk ya, ceritanya sih tentang orang tua tentunya buat anak-anaknya yang ditinggalin. Jadi kayak penyesalan untuk saat ini belum bisa membahagiakan kedua orang tua seperti itu. Oh gitu. Dan orang tua memang ya gak semuanya bisa meninggalkan harta, tapi yang pasti semuanya pasti mewarisi doa. Yeps, betul banget kalau itu, setuju sih ya. Memang ya, kadang-kadang namanya orang tua itu gak semuanya meninggalkan sesuatu, baik itu dari materi atau apapun itu, tapi yang utama pasti doa pasti. Iya, doa paling utama. Oke, Tommy, aku mau tanya dong, nama kamu kan Tommy CKS. CKS itu apa sih? CKS itu nama daerah, Cikesik. Hah? Cikesik. Cikesit? Iya, Cikesik. Cikesik. Sik. 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 Oh, Cikesik. Cikesik. Daerah mana itu? Itu daerah Pandeglang, tapi ujung lagi, ujung paling ujung. Mungkin Mbak belum pada tahu. Ujung-ujung lama-lama minggir loh ya, kayak sambel. Kayaknya belum banyak yang tahu juga sih, Kak, ya. Yang pasti sih dari ke arah kawasan Ujung Kulon ke sana lagi. Oh iya iya iya. Oke lah, mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke rumah kamu ya. Iya, boleh, boleh. Mungkin liburan ke sana-sana, pantainya banyak yang bagus, cuma belum tereksplor aja. Oke, nanti gue eksplor ke sana. Bisa, bisa. Bisa. Oke, Tommy, thank you ya. Nanti kita ketemu lagi di season berikutnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tommy CKS.